Nama Radio 24 waktu ini dan di ruangan ini dalam janji temu pagi, yang mana kita ada satu ruangan yang saya rasa agak menarik juga, agak memberi kejutan juga pada hari ini. Dan selalu sebelum ini kalau kita lihat seorang individu itu, mereka merupakan salah satu cerita kepada dirinya sendiri, dan kita melihat kepada imej dan juga penampilan seseorang individu. Dan hari ini bernama Radio 24, di siaran ini kita rasa cukup bertuah sebenarnya, kerana kita tampilkan kepada anda seorang individu yang cukup pakar berkaitan dengan imej, yang mana sudah berkecimpung dalam bidang penyiaran selama 17 tahun, yang mana sebelum berkecimpung dalam bidang penyiaran juga berada di Awan Biru dan juga menjadi seorang peragawati di syarikat penerbangan. Dan hari ini akan bercakap berkaitan dengan imej dan juga penampilan, yang mana hari ini kita ada Datin Sharifah Syawati Said Muhammad, yang merupakan ketua pegawai eksekutif dan juga perunding imej profesional, yang mana merupakan salah seorang juga memegang ataupun pengasas syarikat Adamaya Consultancy and Services. Senia Berhad berada di studio pada waktu ini, Datin Sharifah Syawati. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam. Okey. Dan juga sebenarnya Datin juga merupakan perunding imej profesional yang juga Master Practitioner Coach dalam program NLP. Apa itu NLP? Program Neuro Linguistik, yang merupakan satu perkara ataupun agenda agak baru di negara kita. Mungkin kurang juga diketahui oleh masyarakat kita pada waktu ini. Dan mungkin Datin sendiri boleh menceritakan bagaimana sebenarnya atau apa sebenarnya program Neuro Linguistik ini. Tapi sebelum tu, mungkin boleh Datin ceritakan apa perkembangan terkini Datin. Mungkin ramai yang merindui Datin selepas berada di bidang penyiaran, selepas meninggalkan bidang penyiaran, dan kini berada dalam bidang perundingan imej. Mungkin Datin boleh ceritakan sedikit. Ya, Nurul, terima kasih kerana mengundang saya hari ini. Dalam temu ramai ini, saya sebenarnya amat teruja ya, untuk ditanya tentang soalan NLP. Tapi sebelum itu, saya beritahu sedikitlah tentang bahawa sekarang ini saya bukan lagi seorang selebriti, tetapi seorang pensyarah ataupun pensyarah motivasi dan juga image, ya, perunding image profesional. Dan sebenarnya saya rasa ini adalah satu perkara yang amat mustahak, ya. Terutama sekali kepada mereka yang mementingkan keterampilan dan juga sikap profesionalisme, ya, dalam organisasi. Perlu ada image yang profesional. Yeah. Jadi selari dengan moto sebuah organisasi yang profesional, maka image pekerjanya ataupun warga kerjanya perlulah menampilkan satu imbasan yang profesional. Okey, tapi sebelum kita ke bahagian program neurolinguistik ini, mungkin ramai yang ingin tahu bagaimana ataupun apa mungkin faktor yang menyebabkan Datin sendiri ingin berubah sektor ataupun bidang daripada penyiaran terus ke bidang perundingan imej. Sebenarnya saya ni tak ada planning apa-apa, tapi sebenarnya as I go along, saya mula menyedari bahawa ada sesuatu yang lain yang pada diri saya yang perlu diasah. Jadi sekarang kita ni bukan dilahirkan orang kata bijak atau boleh dilahirkan menjadi seorang pembaca berita atau dilahirkan sebagai pun image. Tapi apabila kita mula bertapak di dalam satu bidang, maka kita perlu cari apakah lagi yang kita boleh buat, dan juga sentiasa mencabar diri sendiri untuk melakukan satu perkara yang lebih dari apa yang kita lakukan sekarang. Dan kadang-kadang kelebihan kita tu kita tak sedar. Tapi setelah apabila orang memberitahu kita, kadang-kadang orang sekeliling kita memuji kita, kita perlu ambil perhatian kadang-kadang sebenarnya. So inilah bermulanya apabila saya bekerja dalam bidang penyiaran, saya menanam minat untuk terjun ke dalam bidang kecantikan pada suatu hari nanti. Dan tidak pernah saya menduga bahawa saya akan menjadi seorang perunding imej. Tapi pada satu ketika ada seorang menanyakan kepada saya, Syawati, macam mana saya nak pergi ke majlis?
tapi saya ada baju ni, baju ni. Jadi apa yang saya nak pakai ke majlis itu? Jadi ini berlaku secara konsisten. Dan saya merasakan bahawa daripada saya memberi tips-tips kepada mereka ni secara percuma, maka apa tidaknya saya charge mereka pada satu hari. Jadi kalau saya nak charge masa tu pun saya tak boleh charge lagi, sebab tak ada lagi yang kata kata ijazah dan sebagainya untuk backing saya berbuat demikian. Jadi saya melanjutkan pengetahuan saya, mencari ilmu ke London dan juga ke Singapura untuk mendapatkan sertifikasi dalam bidang perundingan image. Jadi daripada situ bermulalah saya sebagai seorang perunding image, di mana saya memulakan kerjaya saya secara kecil-kecilan yang bertapak melalui salon rambut saya dahulu. Jadi pada masa itu, apabila kita bercakap tentang salon rambut, kita perlu menanya pada diri sendiri, apabila kita membuat sesuatu, kita perlu lain dari yang lain supaya kita lebih outstanding. Jadi pada masa itu, salon rambut saya, saya menawarkan khidmat tentang image consultancy, di mana jika seorang datang untuk menanyakan bagaimana fashion rambut sesuai, maka kita memberikan mereka satu konsultasi bahawa mereka perlu menitikberatkan juga faktor leher dan juga bahagian bahu supaya nampak proporsi yang keseimbangannya. Yang mana boleh juga memperkembangkan sayapnya. Seperti Datin kata tadi, hanya 500 master practitioner coach yang berada dalam bidang ini. Dan mengapa sektor ini kurang diperkembangkan dan juga kurang mendapat perhatian daripada masyarakat khususnya? Sebenarnya, apa yang kita terapkan dalam program NLT ini sebenarnya tanpa disedari mungkin antara kita sudah melakukannya, tapi kita tidak mengasahkannya dengan lebih konsisten. Kalau Nurul perhatikan, saya banyak menggunakan perkataan konsisten. Sebab okay, daripada kita kecil lagi, kita sudah melakukan perkara-perkara seperti gosok gigi setiap hari ataupun jangan keluar rumah kalau baju tak bergosok dan sebagainya. Maka itu adalah konsistensi. Tapi dalam NLP, dalam kita berhubung sesama manusia, masyarakat kita kurang memahami antara satu sama lain. Seperti masalah seperti pergaduhan, masalah silap sangka, perasaan hasad dengki, ini semua yang boleh mengakibatkan satu ketidakharmonian dalam komuniti. Maka dengan itu, kalau kita kurang membaca bahasa badan atau kurang membaca fikiran manusia, kita hanya memikirkan tentang apa yang kita fikir saja tanpa memikirkan apa yang orang lain rasa ataupun meletakkan diri kita dalam keadaan mereka, maka kita kurang memahami apa yang sudah dikatakan oleh mereka itu boleh disalah tafsirkan. Jadi inilah yang menjadi masalah dalam hubungan sama manusia. Maka dalam NLP, kita terapkan perkara-perkara seperti ini dan kita ajar teknik-teknik yang boleh diaplikasikan setiap hari untuk kita lakukan dalam menjamin keharmonian dalam komuniti kita. Tapi kita lihat, Datin, dalam belajar di universiti, belajar di sekolah, pastinya image itu juga diterapkan kan? Ya, kalau belajar di universiti, bagaimana imejnya kalau bekerja di syarikat swasta, bagaimana imejnya, dan melambangkan organisasi-organisasi tertentu kalau bila pekerjanya memakai ataupun menampilkan imej yang menarik dan sebagainya. Jadi kalau perkara sebegini, Datin, program ataupun kursus banyak dilakukan dan ada maya konsultasi diwujudkan oleh Datin sendiri, apa mungkin keberkesanannya Datin lihat atau impaknya kepada masyarakat? Impaknya kepada masyarakat ialah apabila mereka melakukan apa yang kita ajar. Kalau kita belajar tanpa kita lakukan, maka itu adalah sia-sia. Orang kata, knowledge, if you don't use it, it's useless. Maka apa pun, kalau kita ada PhD ke bachelor's degree ke, maka kalau kita tidak praktikkan, maka ia tidak akan menjadi guna kepada kita ataupun kepada masyarakat lain. Gunanya kita mempelajari sesuatu, maka kita perlu praktikkannya dan juga mengajarnya kepada orang-orang lain di sekeliling kita supaya semuanya berfikiran dengan pada tahap yang sama, pada tahap yang berkualiti dan profesionalismenya itu tinggi. Dalam NLP, saya misi saya untuk mengajar NLP ialah untuk mempunyai, mengajar mereka supaya mendapat cara-cara yang betul untuk meningkatkan lagi tahap profesionalisme mereka dalam kehidupan mereka. Itu yang kita inginkan, supaya kita semua menjadi satu komuniti yang profesional dan berkualiti dan juga efektif.
Okey, dan kita lihat sekarang kalau lelaki dan wanita fashionnya sudah makin meningkat, yeah. Dan juga mereka lebih berketerampilan, lebih yakin dan sebagainya. Jadi saya ingin bertanya ataupun pendapat daripada Dapin sendiri berkaitan dengan kursus-kursus yang dihadiri oleh peserta dan sebagainya. Kadang-kadang memberi impaknya ataupun kesannya semasa kursus itu berlangsung sahaja, yeah. Tapi lepas itu mungkin mereka agak keliru bagaimana sebenarnya nak menyesuai padankan pakaian dan juga warna dan sebagainya. Adakah khusus begini Datin kan ataupun pengurusan imej ini hanya memberi kesan sementara ataupun bagi mereka yang faham ataupun ilmu itu perlu lebih didalami oleh peserta ataupun individu. Kita tidak boleh menganggap bagi sesuatu organisasi itu untuk menganjurkan bengkel imej seperti ini, maka mereka juga perlu faham ya bahawa imej itu kita tidak boleh menganggap bahawa manusia akan bertukar pada overnight, ya. Satu malam dah tukar drastik. Jadi hari ni ajar image, esok dah jadi terror, dah boleh jadi Jadi macam Cinderella ya. Macam I need very godmother. Tapi kan ya, tapi bukan ya, sebenarnya ia terpulang kepada diri sendiri. Maka sama ada anda ingin bertukar menjadi seseorang yang lebih baik ataupun bertukar kepada seseorang yang lebih berkualiti ataupun lebih profesional, itu terpulang kepada individu itu sendiri. Maka jika bos sesebuah organisasi atau penganjur image ini mengharapkan bahawa jika dua hari itu sudah mencukupi untuk belajar tentang image, maka itu adalah anggapan yang salah. Sebenarnya manusia kita tidak boleh orang kata memberi satu penekanan kepada mereka itu dengan cara yang begitu drastik. Sebab apa? Mereka ini sesuatu yang baru bagi mereka. Maka mereka perlukan masa untuk menyerap sesuatu. Jadi mungkin apa yang boleh diserap dalam masa 2 hari itu mungkin hanya 30% ataupun 40% peratus, ya. Tapi saya mengharapkan bahawa sekurang-kurangnya 50% dapat diserap. Kerana apa yang kita terapkan dalam penampilan image, ya, bengkel ini sebenarnya bukan rocket science. Ia bukan satu matematik yang anda perlu ingat dia punya apa orang kata math punya calculation ataupun sebagainya ataupun dia punya apa orang kata abjad dan sebagainya. Tidak, anda hanya perlu mendengar dan memahami apa yang anda perlu untuk setiap hari. Jadi jika anda tahu apa yang anda perlukan, maka anda perlukan kurang dari apa yang anda rasa anda perlukan. Jadi dalam berketerampilan, kita hanya perlu mengetahui apa yang sesuai untuk kita dan diri kita dan tujuan apa dalam organisasi kita. Kerana apa yang kita tampilkan dalam cara kita berpakaian melambangkan juga image organisasi kita sebenarnya, bukan hanya diri kita sendiri. Ya, saya bagi contoh sebagai yang disebutkan tadi Nurul Syahadah sebutkan tadi, kalau sebagai seorang penuntut, ya, bagaimanakah image yang perlu ada pada seorang penuntut, ya, kemas dan rapi, betul, tetap kemas dan rapi. Dalam bidang korporat, apa image yang anda perlukan? Kemas dan rapi, itu adalah asas sesuatu image, ya. Dan dalam bidang penyiaran, dalam bidang pengiklanan juga kemas dan rapi, walaupun konsepnya berbeza, ya. Kalau kita dalam penyiaran, maka kita perlu memfamilkan integriti yang tinggi dari segi profesionalisme kita, ya. Dan dalam bidang pengiklanan juga masih juga profesionalisme yang tinggi dan kualiti yang tinggi, walaupun kalau kita berpakaian warna-warni dan lebih orang kata trendy, lebih kreatif, lebih unik, tetapi masih memerlukan ciri-ciri kemas dan rapi. Itu adalah tahap yang perlu ada pada setiap manusia. Jangan selekeh. Kita boleh casual tapi tidak selekeh. Itu ada perbezaannya. Baik, Papi. Jadi, kita melihat bagi image fashion itu menarik minat mereka. Tapi manusia ataupun masyarakat kita pada hari ini ada yang gemuk, ada yang kurus, ya, ada yang sedang-sedang. Dan mungkin dia pun agak sukar sebenarnya untuk mereka mencuba sesuatu image atau fashion yang tertentu, mungkin tidak yakin dan sebagainya, kan. Yang mana mungkin contohnya mereka yang badan besar, kan, nak cuba fashion tertentu mungkin tidak yakin, tak nak lah sebab tak sesuai, saya badan besar dan sebagainya. Jadi dari segi pandangan Datin sendiri, kan, mereka yang berbadan besar ini
selalunya mungkin kita lihat leke dan sebagainya, mereka kurang bergaya dan sebagainya. Tapi Dasyah sendiri mementingkan bentuk tubuh itu menjadi faktor kepada imej seseorang itu atau bagaimana? Ya, yeah. Bagi saya size tidak menjadi masalah dan tidak menjadi isu utama sebenarnya. Kalau mereka datang kepada saya untuk konsultasi, ya, saya tidak pernah menyuruh bahawa jika anda berbadan besar, anda perlu diet dahulu. Ataupun jika anda berbadan kecil, anda perlu naikkan badan sedikit itu dahulu. Itu yang menjadi omongkan kepada mereka, kepada betul. Itu sebenarnya anggapan yang salah. Saya panggil limited belief. Limited belief yang telah diterapkan oleh orang sekeliling kita untuk mempercayainya. Dan jika kita mula mempercayai kata-kata orang di sekeliling kita, maka itu adalah sebenarnya. Jadi apa yang anda fikir adalah apa yang anda akan lakukan. Jadi apabila anda sudah berfikiran seperti itu, maka anda tidak akan melakukan apa-apa untuk berubah. Kerana orang sekeliling telah menetapkan kepada anda bahawa anda adalah itu. Jadi bagi saya size tidak menjadi isu yang besar. Itu bukan isu yang besar. Bagi saya banyak perkara-perkara ataupun cara-cara dan teknik-teknik yang saya akan ajar pada mereka yang boleh memberikan satu ilusi bahawa mereka adalah berbadan cantik. Dari segi corak, pemilihan warna, pemilihan siluet pakaian, konsep pakaian, itu semua memainkan peranan dalam menukar imej seseorang. Jadi jangan khawatir jika anda berbadan besar, maka badan besar bukanlah orang kata tidak elok ataupun kurang menarik. Kerana cantik itu adalah subjektif. Ada orang suka melihat wanita yang lebih berbadan gempal. Ada orang yang suka melihat wanita yang lebih berbadan kurus. Tapi sebenarnya media memainkan peranan, kerana mereka sentiasa melampirkan orang yang badan kurus itu adalah orang yang cantik. Sebenarnya itu kurang tepat. Ya? Dalam real world, bagaimana kita ingin menganggap semua orang itu slim? Kerana setiap orang lahirkan berbeza dan kehidupan, cara hidup mereka juga berbeza. Jadi jika anda badan besar, maka anda perlu memikirkan tentang cara-cara untuk membuatkan anda lebih menarik, seperti lebih bertenaga. Ya, sebenarnya kalau badan besar ni, masalah dia yang datang dari badan besar ni, sebenarnya kadang-kadang kalau badan terlalu besar ataupun terlalu obes, ya, maka tahap tenaga kita akan kurang dan kita akan bertindak dengan lebih lemah. Itu sebenarnya. Maka jika itu adalah perkara yang menjadi orang kata kepentingan bagi diri anda, maka anda perlu melakukan sesuatu seperti menjaga pemakanan anda, ya, menjaga orang kata cara hidup anda. Jika merokok, kurangkan merokok atau jangan merokok seterusnya, ya, dalam merokok sekaligus. Kalau kita makan makanan yang berminyak dan makanan kolesterol sebagainya, tahap kolesterol anda akan naik, maka itu tidak bagus. Itu yang sebenarnya menjadi isu, bukan saiz itu. Ya, jika tahap kesihatan kita itu yang menjadi faktornya sekarang ni, maka anda perlu melakukan sesuatu. Okey, baik. Dan tadi Nadia bercakap antara faktor ataupun perkara yang boleh sedikit membantu bagi mereka mungkin yang kurang berkeyakinan ataupun mereka mungkin yang kurang faham. Saya tertarik berkaitan dengan warna tadi. Okey, warna yang juga mempamerkan aura seseorang individu itu sendiri untuk mereka tampil lebih yakin, lebih menarik dan mudah dipandang oleh orang lain. Tapi mungkin Nadia boleh ceritakan antara warna-warna yang boleh dielak oleh individu itu kan, untuk mereka kelihatan agak kurang menarik ataupun kurang selesa. Mungkin orang lain melihat warna itu tidak sesuai dengan diri individu itu. Sebenarnya Nurul, ya, warna ni memainkan peranan psikologi. Ya. Warna juga boleh mempengaruhi mood seseorang, sama ada si pemakai ataupun orang yang melihat kita. Ya. Kalau misalnya saya bagi contoh, kalau kita ingin merawat seseorang di hospital, jadi maka orang itu dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan suasana yang subur, maka kita perlu menceriakan dia jika kita ingin melawat dia dengan menggunakan warna-warna yang ceria, seperti warna orange, warna-warna yang cerah, warna-warna yang boleh menaikkan orang kata semangat individu itu. Tapi jika kita pakai warna hitam untuk melawat seseorang di rumah sakit, maka dia akan lebih sakit. Kerana warna hitam mempunyai tahap psikologi ataupun suasana, ya, ataupun aura yang boleh membuatkan seseorang itu merasakan lebih sedih ataupun sayu dan subdued.
Tapi saya tidak menyangka bahawa warna hitam itu adalah warna yang misteri, warna yang anggun, warna yang sophisticated. Itu juga warna kegemaran saya. Tetapi kita menggunakan warna hitam berpada-pada mengikut tujuan dan masa yang sesuai. Setengah orang bila melihat warna hitam, katanya boleh dipadankan dengan apa juga warna. Mungkin warna kuning. Boleh merah, boleh dengan queen of all colours. Ya. Okey, tapi seperti Datin juga katakan berpada-pada menggunakannya. Berpada-pada. Okay. Dan seperti contohnya di hospital. Tapi mengapa Datin? Kalau kita lihat dalam bidang korporat, mereka menggunakan lebih kepada warna hitam. Okey. Okay. Warna hitam sebenarnya bukan warna, dia sebenarnya neutral, okay. Seperti warna grey ataupun kelabu, kelabu ataupun warna beige, warna coklat, itu semua warna neutral. Maka warna neutral boleh dipadankan dengan semua jenis warna lain, ya. Tetapi warna hitam sebenarnya khususnya warna hitam untuk melambangkan authority. Authority. Apabila kita memakai warna hitam di pejabat, maka kita ingin menunjukkan satu kuasa. Kita lebih berkuasa pada satu tahap lain daripada tahap orang lain. Maka itu sebabnya ditetapkan peguam-peguam semua menggunakan warna hitam untuk warna mereka bekerja. Ya, sebab mereka perlu menunjukkan satu kekuasaan yang lain, lebih tinggi daripada tahap orang yang mereka wakili. Ataupun melambangkan sesuatu. Ya, melambangkan sesuatu. Dan warna hitam juga melambangkan bahawa orang itu adalah orang kata mean business. Okey. Okey, itu menarik sebenarnya berkaitan dengan warna. Dan juga pastinya Datin sendiri mungkin ada cara kan, ataupun panduan sedikit banyak kepada pendengar kita pada waktu ini, bagaimana mereka ini memilih kesesuaian warna dengan diri mereka sendiri. Okey, dalam memilih warna yang sesuai bagi diri kita ataupun dalam berketampilan secara amnya, kita perlu ada kontras, ya. Antara kontras antara kulit dan juga rambut serta baju yang kita pakai. Ya, kontras ini bermakna perbezaan lah antara kulit dan baju. Apabila kita memakai, misalnya seorang itu mempunyai kulit yang sawo matang, tidak begitu cerah dan tidak begitu gelap tetapi sawo matang, maka warna yang perlu mereka gunakan sekurang-kurangnya warna yang lebih dua kali cerah daripada kulit mereka ataupun dua kali gelap. Tidak boleh sama seperti pada tahap kulit. Ya? Maka jika anda mempunyai kontras dalam berketampilan, maka keterampilan anda lebih ada impak. Ya? Kesan juga sebenarnya. Bukan melihat itu sedikit banyak membantu dari segi rambut, warna, kulit, wajah dan sebagainya. Tapi Datin, waktu ini kita melihat artis-artis menjadi idola kepada remaja khususnya. Dan mereka pasti melihat apa yang mereka pakai dan segi tata rias mereka. Dan dari segi pandangan Datin sendiri, kita mahu menjadi seperti dia. Saya mahu menjadi seperti dia. Adakah itu wajar ataupun tidak, Datin? Okey, artis adalah artis. Mereka dalam dunia glamour yang sentiasa menghendakkan mereka berketampilan dalam tahap yang cantik sentiasa, sebab mereka adalah public figure. Tapi perlu juga diingat bahawa artis juga mempunyai persona mereka, persona kehidupan mereka peribadi dan persona ketika bersama peminat dan juga bersama orang-orang sekeliling. Itu persona yang berbeza. Maka jika kita ingin mengikut artis ketika mereka mempunyai persona di atas pentas, maka itu kurang tepat untuk kita ikut, ya. Sebab apa? Di pentas mereka perlu berketampilan seperti itu. Maka make up tebal dan sebagainya. Untuk masuk dalam TV kena make up tebal sikit. Jadi kita tengok ni, wah cantik, cantik. Tapi kita tak boleh make up macam tu masa kat luar. Macam kehidupan seharian, kita tak boleh make up macam artis make up. Jadi kita tak boleh jadi seperti mereka. Jadi seperti anda sendiri, belajar macam mana cara-cara gunakan make up dengan betul. Sebab artis, kehidupan mereka seperti saya kata tadi, glamour. Dan mereka boleh lebih kreatif sebenarnya. Apa yang mereka lakukan itu lain daripada kebiasaan. Jadi kita tak boleh buat macam tu. Okay? Kalau nak ikut cara mereka make up, maka boleh ikut tapi jangan 100%. Okay? Sebab mereka atas pentas. Kita dalam dunia yang lain. Ya, biasa. Okay. Kalau kita perhatikan juga, artis pun kalau mereka keluar bershopping, mereka takkan pakai make up macam dalam TV tu. Jadi kalau dari segi fashion bagaimana pula Latin? Mungkin mereka boleh menjadikan artis ini sebagai dari segi penampilannya begitu. Dan mereka terlibat banyaklah bermotivasi.
warna-warna ataupun corak-corak sebegini melambangkan identiti mereka, ataupun mungkin kalau melihat warna itu ataupun corak itu tidak sesuai dengan mereka, apa mungkin yang mereka perlu lakukan nanti? Apabila kita meletakkan sesuatu yang kurang sesuai pada diri kita, dengan sendirinya kita akan rasa janggal. Okay. Kadang-kadang ada orang tu dia beli baju di dalam, sebab dia tengok artis tadi kan, artis pakai baju yang macam ni, macam ni. Jadi dia pakai yang ada shoulder pad yang tinggi. Tapi sebenarnya dia telah pun mempunyai bahagian shoulder yang broad, yang bidang. Tapi kalau kita pakai lagi shoulder pad, maka nampak kurang seimbang dan nampak macam mayat lagi. Okay. So, kita kena tahu skala badan kita macam mana, jenis badan kita macam mana. Okey, baru kita beli sesuatu pakaian tu kena sesuatu yang sesuai dengan diri kita. Kita rasa selesa, praktikal, maka beli. Kalau nak tiru orang lain, maka ia tidak akan menjadi satu keserasian bagi diri kita. Sebab kita hanya melihat orang lain cantik, tapi bila kita pakai kita rasa janggal, maka itu adalah salah satu tanda yang ia kurang sesuai dengan diri kita. Bagaimana nak mengesan kejanggalan tu lagi? Kita akan rasa, kita akan macam Nurul sekarang. Okay. Nurul tak suka apa? Saya tak suka. Tak suka pakai apa? Skirt. Tak suka pakai skirt. Itu disebabkan Nurul seorang yang sporty. Okay. Orang yang sporty tidak suka memakai skirt. Dia lebih suka kepada pakaian yang casual seperti jeans ataupun seluar. Seluar pun kurang suka seluar yang berstruktur. Dia suka seluar yang boleh orang kata stretchable, yang senang dipakai, yang senang bergerak. Betul? Ya. Okey. Baik. Dan tadi dah tanya tu kaitan dengan kita nak beli baju pun kena memilih kan. Tapi saya melihat ya di Malaysia ni, mungkin dalam kalangan mereka yang suka pergi membeli belah, beli baju simpan, tak pakai. Okey, dan apa mungkin Datin ciri-ciri ataupun tips yang juga Datin boleh kongsikan untuk membeli baju, ada kesesuaian dengan baju yang sedia ada? Itu sebenarnya apabila saya bercakap tadi tentang bengkel image 2 hari tu tak cukup. Benda-benda ni semua perlu dibincangkan daripada bentuk badan, ya. Apabila kita memilih satu pakaian yang sesuai untuk kita, kita perlu mengambil berat tentang faktor-faktor seperti skala badan, bentuk badan, analisis warna untuk diri kita sendiri, ya, konsep pakaian dan tujuan untuk ke mana, ya. Sebab itu kadang-kadang kaum lelaki tidak faham kenapa seorang wanita perlu mempunyai 7 pasang kasut warna hitam. Okay. Ya, dia ingat semua wanita yang ketujuh-tujuh itu semua sama. Padahal kita perlu ada sepasang sandal warna hitam, sepasang strapless warna hitam, ya, sepasang wedge, sepasang boots, sepasang court shoe, dan juga mungkin satu lagi pasang yang seperti open toe. Ya. Dan ini semua perlu sebab apa? Untuk tujuan yang berbeza dalam kehidupan kita. Takkan kita nak pakai kasut sneakers pergi ke tempat kerja? Kurang sesuai, kan? Sebab dalam bidang korporat, kita perlu ada court shoe. Sekurang-kurangnya 2.5 inci. Untuk muslimah juga, sekurang-kurangnya 2.5 inci. Salah bagi muslimah untuk menggunakan slipper dengan baju kurung. Itu pun satu kena faham. Jadi, kalau pakai skirt, kasut yang macam mana? Kan? Itu semua kena fikir. Jadi orang tak faham, kita kena tahulah jadi baju tu untuk tujuan apa dan sebagainya. Okey, bercakap tentang baju, dan kita melihat kepada pakaian tradisi. Okey, contohnya baju kurung menjadi satu fashion yang cukup popular juga dalam masyarakat kita. Kalau boleh, kalau kita lihat pada hari Jumaat, ya, wanita yang bekerja pakai baju kurung, kan, lelaki ada kalanya pakai baju Melayu. Okey, melihat kepada campuran mungkin budaya barat dan juga budaya kita, Datin sendiri melihat baju kurung dicampur dengan blazer ataupun jacket dia berada di pejabat, adakah itu satu mungkin merosakkan budaya ataupun image ataupun ketuanan baju kurung itu sendiri? Baju kurung ialah budaya kita, Baju tradisional kita yang perlu kita banggakan dan perlu kita gunakan dengan penuh kebanggaan dan hormat, Maka jika dicampur dengan penggunaan blazer di atasnya, saya faham mungkin kadang-kadang dalam situasi pejabat mungkin aircon terlalu sejuk dan sebagainya, jadi kita kurangkan sejuk tu, kita letak jaket atau baju kurung. Tapi ada cara lain yang sebenarnya lebih nampak sesuai dan lebih teratur, di mana kita boleh menggunakan pashmina shawl.
lebih sesuai dan menghormati baju kurung itu sendiri sebab ia tampil seperti selendang dan sebagainya. Kerana kalau kita menggunakan jaket dengan baju kurung, maka kita seolah-olah tidak menghormati budaya kita sendiri. Kalau misalnya kita ke negara-negara lain, ya, umpamanya misalnya negara jiran kita, mereka amat bangga dengan baju budaya mereka. Setiap kali mesti pakai batik mereka, ya, seperti di Indonesia sebagainya. Maka apa yang kita banggakan dalam budaya kita, maka salah satunya adalah baju kurung kita. Maka hormatilah baju kurung itu dengan penggunaan dan keterampilan yang sesuai. Jangan pakai jaket ataupun blazer atas baju kurung. Tolonglah. Kita juga dengan kebaya, kan? Jika dengan seluar jeans. Kebaya dengan seluar jeans mungkin boleh diterima di pusada fashion, ya. Dianggap contemporary, ya. Saya boleh faham itu. Tapi boleh tak kita bayangkan, ya, kalau kita pakai baju kebaya dengan dengan kain sarung tu, dipakai dengan blazer dan sebagainya, itu memanglah kurang sesuai, ya. Kalau kebaya dipakai dengan jeans, maka boleh ke, saya nak tanya, kita pakai baju kurung bahagian atas dipakai dengan jeans, bagaimana yang nampak? Okay. Nampak janggal. Janggal. Jadi jangan pakai macam tu. Okey, Datin, sedikit sebanyak mungkin boleh Datin ceritakan berkaitan dengan Adam Maya Kusatuti yang services yang berhad, perkhidmatan yang diberikan kepada mereka yang mungkin ingin mendapatkan perkhidmatan daripada Adam Maya Consultancy and Services-nya berhad? Adam Maya Consultancy and Services sebenarnya adalah sebuah konsultansi pengenalan image dan juga pengendalian majlis-majlis, dan juga kita mengajar tentang presentation skill, ya, pengacaraan majlis dan bagaimana untuk public speaking. Dan kebetulan pula, ya, interview ini dibuat pada hari ini. Saya ingin mengawalkan kalau boleh, saya mempunyai public workshop yang diadakan pada 28 hari bulan April ini di bangunan NUPA di Taman Syamlin Pikasa, di mana kita akan melakukan bengkel selama satu hari untuk mereka yang inginkan pengetahuan bagaimana berketampilan dengan lebih efektif dengan menggunakan warna-warna yang sesuai, dan juga bengkel untuk makeup, ya, makeup yang sesuai untuk ke majlis-majlis tertentu. Bagaimana caranya untuk mereka lakukan dengan masa yang minima. Jadi pada waktu itu juga kita akan tawarkan kata hadiah-hadiah misteri, ya, hadiah-hadiah misteri. Jangan lupalah datang pada 28 hari bulan April ini di Taman Syamlin Pikasa. Kalau nak detail lebih banyak, hubungi nombor ini 019-917-1004 atau layari blog saya syarifashawati.blogspot.com, dan saya juga dalam FB lah, syarifashawati Syed Muhammad, ataupun hubungi email saya www.adamaya.com.my. Pendaftaran ni bagaimana tadi? Pendaftaran kalau early bird price sebelum 14 April sebenarnya sudah dibuka lama dah. Tapi kalau ada yang datang dengan 3 orang kawan ataupun 4 orang kawan, kita akan bagi lagi diskaun. Maknanya boleh secara kumpulan juga. Boleh secara berkumpulan. Kalau ramai lagi bagus, kata, kerana anda dapat diskaun lebih banyak lah. Dan bengkel ini daripada pukul 9 sampai pukul 5 petang. Okey, jadi bagi anda yang ingin sebenarnya menyertai bengkel berkenaan berkaitan dengan image ataupun ingin tahu lebih lanjut, tanya lebih lanjut bersama dengan Datin sendiri berkaitan dengan apa juga kemusykilan anda berkaitan dengan image dan juga penampilan, anda boleh juga terus hubungi ataupun menerusi email Adamaya www.adamaya.com.my. Itu menerusi laman web Adamaya. Okey, laman web Adamaya. Ataupun telefon terus 019-917-1004. Okey, baik. Diharapkan semoga anda memperolehi apa jua yang anda inginkan dalam bidang image dan juga kiranya menerusi program tersebut yang akan diadakan pada 28 April ini, anda akan memperolehi lebih banyak lagi ilmu berkaitan dengan fashion, berkaitan dengan image dan juga sekaligus boleh meningkatkan lagi keyakinan diri. Jadi secara minit-minit masa yang ada berbaki ini, Datin, apa mungkin harapan Datin kepada rakyat Malaysia khususnya, pandangan ataupun persepsi mereka terhadap image dan juga penampilan? Saya hanya ingin mengatakan bahawa image kita adalah nilai kita. Maka jika anda meletakkan nilai yang rendah pada diri anda sendiri, maka
orang lain pun akan tidak akan menaikkan harga itu. Maka terpulang pada anda untuk meletakkan harga yang seperti mana pada diri anda untuk melambangkan anda seorang yang perlu disegani dan dihormati. Baik, terima kasih Datin kerana banyak benar perkongsian yang Datin kongsikan di ruangan ini, dan diharapkan bagi anda yang ada sebarang mungkin pertanyaan atau soalan, lepas ini boleh berhubung dengan Datin sendiri melalui laman Facebook. Caranya Syarifah Syawati Said Muhammad. Okey, baik. Dan kita terus kembali sebentar lagi di ruangan